Yoks. Tadi berapa bang itu? Manggisnya? Murah manggis sekarang mah 15.000. Udah gantiin deh pakai duit gua aja deh. Enggak usah kan. Enggak, soalnya tadi kan udah pakai ini. Yaelah. Buat Pak Ogo. Udah. Siapa aja? Tolong ngambilin dong, Mi. Udah dibayar, udah dibayar sama. Enggak usah, gantiin aja. Enggak boleh gitu lah. Kan ini mobilku, jadi apa-apa harus pakai uangku gitu. Kan buat makan bareng-bareng kan, enggak apa-apa. Enggak, udah pakai uangku aja. Mana? Tolong diambilin dompetnya. Iya, takut-takutan lah buahnya kita makan beneran kita kasih mah itu kulitnya. Iya, emang cuma kulitnya doang buat dia. Ya gitu. Ini cara makannya gimana sih? Tolong ambil. Cuma dia sih, jangan dimakan apanya. Udah, itu jangan bijinya sini buang. Jangan dimakan bijinya, nanti usus buntu. Ini bang, nggak usah. Udah lagi nyetir kan? Tahu. Iya, enak lah. Harus tetap bang, nah, sorry tangan kiri. Ini bang. Udah biar nggak ini. Iya, sorry tangan kiri ya. Oh. Udah masukin dompetku. Mi, udah masukin belum? Udah. Kasih. Ngobrol dong guys, ini ada kamera guys. Oh, iya. Dan nyakar kali ini diawali dengan makan buah manggis. Betul. Karena manggis banyak ekstraknya, jadi kita harus makan yang banyak ekstrak. Lagi maaf tolong. Yun bisa nggak buka buah manggis? Oh, kita salah jalan, guys. Bagus lah. Oh, bagus. Kok bagus sih? Ya, kotor bukanya. Saya kukuin. Nggak usah, aku bisa. Kenapa sih? Sini. Nggak usah, ini kan tolong. Ya udah, gimana sih diapain sih? Diginiin? Enggak, dibejek aja gitu, ya. Ini diputepas dulu gitu. Oh! Aku mau dong satu, gue nggak? Entah, ya. Itu aja. Ini juga nggak habis, kan? Wow! Gini, ada kawar gini. Nggak usah sih. Ah, ini Umi kenapa dah? Kenapa, Yun? Makan ini! Oh. Kenapa emang? Ini enak. Tau. Kenapa sih? Dah? Jadi aneh dia. Apaan dah? Begini. Biar banget tuh. Udah tunggu, sabar. Lah, nih. Itu kan belum. Udah kamu lagi dekat sama cewek ya? Siapa? Kamu. Hah? Enggak. Kenapa nanya kayak gitu, Mi? Siapa? Hah? Enggak. Apa? Kenapa sih? Enggak deket sama siapa-siapa. Buset segini. Entar gua mau dong, guys. Buat terus. Masih musiman gitu. Buat ini. Gimana dah? Kenapa Umi nanya aku dekat sama cewek atau enggak? Hah? Enggak apa-apa. Kamu lagi dekat sama cowok? Oh. Iya lagi dekat katanya ya. Kenapa sih ini Umi kita guys? Apa sih? Kenapa dompetku? Iya enggak lihat tadi ngobrol dong Yun. Kenapa sih megangin dompetku mulu ah? Privacy gitu. Semalam kita ke festival durian. Duriannya mahal. Duriannya mahal. Mahal bang. Gua di Pekanbaru beli durian 13.300.000 13 durian. Di sini 3 durian 300.000. Beda kali. Beda. Sama nama-namanya. Macam-macam. Sama bang. Ada tipe-tipenya. Ada Fitruk. Ini bukan handphone Yuli. Tapi kenapa sih diem aja sih? Enggak apa-apa. Enggak apa-apa gimana? Orang diem aja gitu tumben-tumbenan. Bisa aktif kalau di mobil. Nyanyi-nyanyi. Nunggu orang. Mana Yuli? Mana lagi? Hah? Apaan itu? Apaan? Apaan itu? Kepo. Privacy katanya nggak boleh dipegang-pegang, ya udah. Hah? Apa? Apaan sih Dan? Nggak ada apa-apa bang. Ya nggak mungkin nggak ada apa-apa, masa di dompet cowok ada foto cewek? Ah? Coba ah? Namanya kalau misalnya nggak ada apa-apa. Foto cewek mana? Nggak bisa lihat ya? Yang bener dah. Mau cari masalah lagi? Mana coba lihat? Nggak ada coba, bang. Lihatlah. Biar
biar aja azab orang yang berbohong. Ya Allah, bohong apa? Azab orang yang berbohong, kenapa ini? Lu pada matanya masih jelas kan? Siapa Dan? Apaan sih? Eh gak boleh dipegang, sorry. Kenapa sih? Udah apaan sih ya? Ayo syuting. Orang disuruh ngambil uang malah buka-buka yang lain. Mau beli dari kamera. Jadi gak nih beli buat Tagor? Jadilah. Konten ini. Ayo Yun ngobrol. Aku profesional. Ayo profesional yes, masih diem aja. Ya kan tunggu ada Batagor ya baru ngomong. Ya kan tadinya opening terus Batagor udah. Ada siapa sih Dan itu Dan? Gak ada bang. Coba deh El, kita kan sama-sama perempuan nih. Misalnya kamu punya temen cowok, terus di dompetnya tuh ada foto cewek. Kamu gimana? Iya biasa-biasa aja. Yaudah sih aku sih gak berhak marah ya, karena kan kita juga gak ada apa-apa kan. Yaudah aku sih gak apa-apa. Yaudah gak usah bete. Gak biasa aja. Orang gak ada apa-apa. Yaudah jangan begitu. Gak ada apa-apa juga. Gak ada emang aja. Emang itu siapa dan kalau gak ada siapa-siapa? Gak ada El. Emang lagi pengen gue. Gimana sih aku lihat lagi? Enggak boleh, enggak apa-apa. Kenapa? Enggak ada apa-apa. Tadi aku lihat sendiri ya. Iya. Yeah, aku walaupun aku minus tapi aku bisa lihat ya. Ya kan minus aku juga buta. Minus kelakuan gue. Orang minus masih bisa lihat, kalau buta baru. Oh, kamu nyumpahin aku buta? Enggak, ya Allah. Coba Dan, lihat Dan. Enggak ada, Bang. Ya kalau enggak ada berarti boleh dilihat, Dan. Udah. Enggak privacy katanya. Udah kelihatan juga tadi ya. Privacy katanya. Ya udah, aku mau hapusin semua foto. Hah? Terus siapa? Tahu dah. Yaudah sih jangan dihapusin, ngapain deh? Kurang ada apa-apa juga. Enggak, Umi lagi hide guys. Jadinya kayak gini. Enggak, maksudnya yang dilihat dia apaan? Enggak tahu, orang enggak ada apa-apa tuh. Enggak mungkin kan? Enggak ada apa-apa. Baru tiba-tiba. Tuh gak ada apa-apa kan. Oke, kembali di Nyakar Ngonya Indekar. Nanti aja mulainya pas udah ada itunya, Batagornya. Acet nih, kan gara-gara ngambek. Coba kamu, aku di dompet aku ada foto cowok Maraga. Aku tanya. Emang mana ada foto? Tuh gak ada. Itu apa Dan? Mana ada aku nyimpen foto cowok? Gak ada, sini lihat. Ya iyalah, foto cowok ngapain lu simpen di dompet? Yaudah liat mana dompetnya, yaudah pinjem gak? Ngapain lu, gak ada apa-apa juga. Tadi boleh pinjem ngambil uang doang. Ya ngambil uang, yaudah ngambil uang aja. Nah coba liat Yun. Apaan sih? Tuh, beneran. Ih, siapa Dan tuh? Aku aja pernah lo buka dompet, di dalam dompet ada foto cewek sakit. Ih, yang mana? Mimi. Udah ah. Lu ada foto keduanya. Berdua. Siapa Dan? Ini lagi genit banget mau ketemu siapa sih emang? Enggak, aku mau lihat cantikan siapa aku atau ada cewek di foto itu. Siapa sih ceweknya? Oh, yang foto berdua sama aku itu ini. Cantikan dia. Dia yang ya Dan. Oh yang kemarin? Kemarin itu? Enggak, itu udah lama kedingin sama dia. Oh berarti kemarin kamu nostalgia? Hah? Iya. Inget-inget. Ya namanya orang kan. Iya dah. Ih sumpah ya jahat banget, kamu jahat banget. Jahat kenapa banget sih? Ngerti deh gue. Jahat kenapa? Katanya gak ada apa-apa kita juga. Iya kan jaga perasaan orang Dan. Ya kan gue bukan pos satpam Bang. Ngapain lu jagain, udah ada mantri sama Angga. Maksudnya gue harus ngejaga hati orang kalau orang yang nganggep gue gak ada apa-apa ya. Ih beda lah jelas. Maksudnya kan beda nanggepinnya apa gitu. Ya udah kok jadi pada bete ke gua sih. Udah kan pada mau turun di sini. Oh ya udah turun di sini aja. Ya udah. Kan gua bilang tadi Yun pakai Mas Andi. Ya udah turun aja.